Nak sikit. Okey. Okey, mesti kita tengok ini kita dah belajar, kita dah ulang kaji sikit. Okey. Ulang kaji. Hari ni kita nak belajar bunyi baru, tapi sebelum tu kita nak ulang kaji yang kita bunyi dah belajar eh. Okey, kita akan guna cekat macam nialah supaya nak tahu dia bukan hafal, memang dia tahu bunyi eh. Okey, kita akan pergi satu-satu. Okey, ini dulu boleh nampak tak? Sikit. Okey. Ni bunyi a. Saya ingat kan. Okey, bunyi a. Okey. Ni u. Okey. Okey, ini bunyi u. Bunyi i. I, okey. Betul. Okey, kita bagi bunyi eh. Okey, sekarang dia dah belajar na ninu. Na ninu dengan bu. Hari ni masuk bu. Kita guna flashcard bagi dia ingat eh. Okey. Dia bunyi ni. Ni. Okey, nampak tak kamera jauh sikit? Okey. Ini bunyi? Ni. Okey. Yang ini? U. Ni. Ni. Boleh pula. Okey, sebelah? Ni. I. Ni. Okey. Buka. A. Ni. Okey. U. Ni. Okey. Boleh. Okey, hari ni kita dah buat, hari tu kita dah buat na juga. Ni kita nak ulang kaji je supaya dia betul-betul dapat na tu ya. Supaya dia betul-betul dapat na tu. Okey, ni dia. Cikgu gabungkan bunyi. Sekejap eh. Okey, ini bunyi. Dua-dua. Bunyi. Ha. Mana? Sama je dia besar kecil. Ni bunyi apa? Na. Ha, dia ingat na. Okey. Sekarang cikgu nak tanya. Hanya kita dah habis na tu. Na ninu tu dah habis. Jadi yang penting dia bunyi. Tengok kawan Aryan tu, rakam video dia lambat-lambat. Okey, ni kita belajar bunyi baru eh. Kita gunakan apa itu dia. Okey, ni bunyi apa? Bu. Bu. Okey, cuba. Kita praktis. I. Bu. Betul. Okey. Kita cuba. A. Bu. Okey. Lagi. U. Bu. Okey. Kita belum masuk lagi yang ni, tapi saya sebut cuba nak tanya dia dapat tak yang ni. Ni bunyi apa? Ini memang dia belum belajar lagi. Belum belajar lagi. Hari ni ialah bunyi bu dulu. Satu-satu eh. Sebab saya tak nak dia macam nak cepat aja. Tapi nanti kita tak dapat ya. Eh? Okey, ni dia. Kita cuba sekejap. Okey, lagi satu. Kita bagi banyak sikit kad supaya nak dia nampak. Okey, kita bagi banyak banyak sikit kad eh. Kita banyak sikit kad untuk dia. Sebenarnya latihan kad ni bagus. Sebab apa? Nak pastikan dia bukan hafal. Tapi memang dia tahu. Okey, tunjuk cikgu. Yang mana satu? A. Okey, letak sini. A, letak sini. A, letak sini. Okey. Yang mana satu? Ialah bu. Okey, betul. Yang mana satu? Ialah mana satu? Ialah yang mana satu? Ialah u. Tunjuk cikgu u. Okey, letak situ. Okey, memanglah eh. Kamera dapat tak? Okey, cikgu letak banyak sikit. Letak bawah sikit. Nampak kamera ni macam jauh. Okey. Okey, yang mana satu I? Okey. Mana satu ni? Okey. Sekarang kita cuba dia buat ayat pula eh. Kita cuba dia buat ayat. Okey, cikgu nak buat ini. Cuba. Letak kat. Tak, bukan tulis. Letak kat kat sini I. Ini. Bagus I. Lepas tu ni. Ya. Yeah. Dapat tak? Nampak tak dia? Ini. Okey. Sekarang cikgu nak buat ibu. Sekejap. Okey. Buat ibu. Mana? Ibu. Okey. I, I. I dulu. Okey, I. Lepas tu bu. Mana bu? Mana bu? Okey. Latihan ni kena banyak kali buat supaya betul dia boleh dapat. Bukan dia hafal. Kan? Amat. Okey. Tulis. Suka juga latihan tulis. Saya suka dia buat latihan tulis macam ni sebab sebenarnya bila dia tulis, saya suka dia sebut bu. Jadi dia senang ingat. Ini untuk latihan tulis nak bagi mudah, nak bagi mudah ingat sebenarnya. Ya? Yeah? Ha, kan Amar ni rajin. Saya tengok Amar ni rajin. Bagus. Okey. Okey. Sama belajar eh.